Halo kawan-kawan, apa kabar? Saya doakan kawan-kawan semuanya sehat selalu ya. Amin. Nah, oke, baiklah kawan-kawannya, seperti biasa di video kali ini ya saya membahas iDrop ya, atau aplikasi penghasil uang kawan-kawan. Oke, nah dan seperti biasanya juga di video kali ini ada giveaway-nya kawan-kawan ya, yaitu berupa saldo dana untuk 3 orang pemenang. Apa saja syaratnya ya, kawan bisa cek di deskripsi. Oke, dan juga bisa digantikan dengan pulsa ataupun Dogecoin kawan-kawan. Nah, di sini di video kali ini saya akan membahas sebuah iDrop yaitu bernama Zepi ya kawan-kawan. Nah, Zepi. Jadi di sini ada dua iDrop ya kawan-kawan. Yang kedua itu EFIC ya kawan-kawan. Nah, jadi di bulan-bulan ini ya, dalam sebulan belakangan, koin Y dan F itu lagi booming-booming ya kawan-kawan ya. Jadi wajib kita garap ya. Di sini total ini ya, dia atau total reward yang dikeluarkan oleh pihak ZFI itu senilai 10 US dollar kawan-kawan ya. Di sini harga 1 ZFI itu senilai ini ya 3 US dollar. Nah, jadi apabila kawan-kawan mendaftar ya, kawan akan mendapatkan 1 ZFI senilai 3 US dollar ya, atau sekitar 45.000. Nah, oke, baiklah kawan-kawan. Jadi kalau kawan-kawan tertarik dan pengen ikutan iDrop ZFI, kawan bisa klik link yang ada di deskripsi, maka kawan-kawan akan dibawa ke halaman seperti ini ya. Oke. Nah, di sini ZFI juga sudah bisa kita jual di ini kawan-kawan ya, di swap. Oke. Nah, jadi nanti kalau sudah didistribusikan, saya akan buatkan video gimana cara menjualnya dan cara menariknya menjadi rupiah kawan-kawan ya. Nah, setelah kawan berada di halaman seperti ini, kawan tinggal klik saja link yang ini ya kawan-kawan. Kawan klik link yang ini, maka kawan-kawan akan dibawa ke halaman bot seperti ini. Nah, kawan-kawannya nanti kawan-kawan akan dibawa ke halaman seperti ini. Nah, di sini kawan klik saja nanti ya mulai ataupun start. Nah, lalu akan muncul seperti ini ya kawan-kawan. Ada jawaban matematika. Nah, di sini kawan jawab saja ya. Nah, lalu kawan geser ke bawah dan kawan klik ini ya start. Vertex. Nah, setelah kawan klik ini maka akan muncul seperti ini ya kawan-kawan. Nah, setelah muncul seperti ini, di sini kawan klik saja join Telegram group ya. Di sini kita klik join Telegram group. Oke, kemudian kawan klik saja bergabung. Lalu kawan kembali lagi ke botnya, bot Telegramnya. Nah, di sini kawan klik next step ya. Oke. Nah, setelah kawan mengklik next step, nah di sini kawan ada jawaban ya. Di sini kawan harus isi dengan benar. Nah, di sini ada A dan ada B ya. Nah, mungkin saja saat di ya saat kawan mendaftar jawabannya ini tertukar ya kawan-kawan. Nah, di saat pada saya ini jawabannya adalah A kawan-kawan ya. Jawabannya A, jadi kawan ingat saja ya. A 1800%, 3000% APR ya. Nah, jadi mungkin saja nanti pas pada kawan-kawan itu tertukar ya A menjadi B, jadi kawan pilih saja jawabannya B ya. Intinya jawabannya yang ini kawan-kawan, 1800% dan 3000% APR. Oke. Nah, kemudian setelah kawan klik A ataupun B nanti ya, akan muncul seperti ini. Nah, di sini kawan jawabannya ya, kawan pilih yang B ya kawan-kawan, ataupun yang ini ya, 100 TRX dan 20% year reward. Nah, jadi seperti itu ya kawan-kawan jawabannya. Oke, di sini kawan pilih saja. Nanti seperti biasa ya, bisa juga tertukar ya A menjadi B, B menjadi A. Yang penting jawabannya yang ini kawan-kawan. Untuk jawaban soal ketiga yang ini ya kawan-kawan, ya yang bawah ini bisa kalian lihat. Nah, jadi nanti kawan tinggal jawab saja ya. Apabila tertukar berarti kawan jawab A ya. Untuk jawaban yang bisa di tempat saya yaitu B kawan-kawan. Oke. Nah, lalu kemudian setelah kawan jawab A atau B, di sini akan muncul seperti ini ya kawan-kawan. Nah, di sini kita diminta untuk memasukkan address ERC20 ya dari Purse Wallet. Nah, jadi di sini kawan bisa download aplikasi Purse Wallet kalau belum punya kawan-kawan ya. Kawan bisa lihat di video ini ya, cara membuat aplikasi atau cara mendaftar di aplikasi Purse Wallet ya. Nah, oke kawan-kawan ya, setelah kawan berhasil membuat aplikasi atau dompet digital ya, nah jadi
di sini kawan klik ini ya, kawan klik pojok kanan atas, lalu di sini kawan cari TRX. Nah, di sini kawan cari TRX seperti ini ya, TRX. Nah, nanti kawan ini ya seperti ini kawan, nah sampai menjadi warna biru. Oke, lalu kawan kembali ya, kawan kembali, atau bisa langsung kawan klik ya. Nanti kawan cari, maka akan ada di sini ya, di tampilan awal. Nah, seperti ini. Di sini kawan klik saja ya Tron atau TRX, kemudian kawan klik copy ya. Di sini kita klik copy, lalu kita kembali ke bot Telegramnya. Nah, oke kan kawan ya, seperti instruksinya tadi ya, kita copy CRC20 ya, atau wallet Tron Link juga bisa ya. Jadi saya sarankan menggunakan Trust Wallet saja ya kawan-kawan, kawan cari saja TRX ya. Oke, nah di sini kawan tempelkan ya, kawan tempelkan atau kawan kirim. Nah, lalu akan muncul seperti ini ya kawan-kawan. Nah, di sini kita sudah berhasil mendaftar ya, jadi kita mendapatkan ini ya kawan-kawan, satu token ZFI ya. Oke, nah di sini kalian bisa klik balance, maka akan dapat ini ya, satu ZFI. Oke, nah ini adalah kode referral kawan-kawan ya, ini bisa kawan bagikan ke sosial media untuk mendapatkan reward tambahan. Oke, jadi seperti itulah cara mendaftar di ZFI iDrop ya. Oke, nah jadi nanti apabila sudah didistribusikan, saya akan buatkan video gimana cara mencairkannya atau cara menjualnya ke rupiah kawan-kawan ya. Nah, di sini kita langsung saja masuk ke step yang kedua, yaitu iDrop. Nah, kawan-kawan ya, sekarang step yang kedua atau iDrop atau situs penghasil uang yang kedua ya kawan-kawan, yaitu YFIC. Nah, di sini kawan sama ya seperti yang tadi, kawan tinggal klik saja link yang ada di deskripsi, maka kawan-kawan akan dibawa ke halaman seperti ini ya. Nah, di sini kawan klik saja yang ini ya, link yang ini. Nah, untuk yang ini itu cara mendaftarnya sangat simpel sekali ya kawan-kawan. Nah, di sini kawan klik saja link yang ini, maka kawan-kawan akan dibawa ke halaman seperti ini. Bawah ya, kawan geser ke bawah, maka akan berada di tampilan seperti ini ya kawan-kawan. Nah, jadi ini eventnya tinggal 25 hari lagi. Nah, jadi bagi kawan-kawan yang belum daftar ya, silakan daftar ya. Kita akan mendapatkan satu token YFIC ya, di mana nilai satu token YFIC untuk saat ini yaitu $1 ya kawan-kawan. Oke. Nah, di sini kawan masukkan email, kemudian alamat Ethereum address ya. Ini alamat Ethereum bisa dari Imtoken ataupun Trust Wallet. Nah, jadi sama seperti yang tadi ya. Kalau kawan-kawan belum mempunyai dompet Trust Wallet atau belum tahu gimana cara membuatnya, kawan bisa lihat di video yang ini, oke. Nah, jadi di sini sama seperti yang tadi ya. Apabila kawan sudah mendaftar atau sudah mendownload aplikasi Trust Wallet, di sini kawan klik yang Ethereum, oke. Nah, jadi di sini saya sarankan kawan-kawan membuat atau mendaftar dulu ya di aplikasi Trust Wallet ini ya kawan-kawan, agar nanti botnya atau webnya tidak ini ya, tidak lemot ya atau lama menunggu. Jadi bagi kawan-kawan yang belum mempunyai dompet digital Trust Wallet, kawan bisa buat terlebih dahulu ya sebelum mengerjakan iDrop-nya, oke. Nah, di sini kawan kembali lagi ke situs webnya. Nah, jadi setelah kawan memasukkan alamat email dan juga ini ya, ini alamat Ethereum yang telah kita copy tadi kawan-kawan, oke. Nah, lalu kawan klik ini ya, klik submit, oke. Kawan klik submit. Setelah kawan mengklik submit, maka akan dibawa ke halaman seperti ini. Nah, oke kawan-kawan ya, setelah kawan mengklik submit, maka di sini nanti kawan akan mendapatkan satu token YFIC ya, oke. Nah, di sini perlu kawan-kawan ketahui ya, untuk mendaftar di YFIC ini, kalau terjadi seperti ini itu tandanya belum berhasil kawan-kawan ya. Nah, belum berhasil karena apa? Karena kita perlu mengkonfirmasi tautan email yang dikirim ke kita ya kawan-kawan. Nah, jadi kawan bisa periksa ya emailnya, apakah sudah dikirim link untuk mengaktifkannya kawan-kawan ya. Nah, jadi kawan periksa emailnya seperti ini. Nah, nanti akan ada email seperti ini ya kawan-kawan, Year Finance Connect ya, oke. Nah, di sini kawan klik buka. Nah, maka akan berisi seperti ini ya kawan-kawan tampilannya. Nah, akan ada seperti ini. Di sini kawan klik saja aktifkan ya. Kawan klik aktifkan, oke. Contohnya seperti ini kalau sudah berhasil diverifikasi.
Nah, bisa kawan-kawan lihat ya, akun yang telah terverifikasi dia seperti ini ya kawan-kawan. Nah, akun aktif ya, kita mendapatkan 1 YFIC ya. Nah, oke baiklah kawan-kawan ya, jadi seperti itulah cara mendaftar di airdrop ZFE dan YFIC ya kawan-kawan. Oke, nah jadi terima kasih telah menyaksikan video saya. Buat yang suka dengan video saya, silahkan klik like, comment, share, and subscribe. Oke kawan-kawan, terima kasih.